lebih baik. Ini kayaknya banyak bidadari-bidadari ke pantai nih. Iya, Pak. Ini habis refreshing, kalian refreshing. Senam. Mari-mari, Pak, mari, Pak. Ini ngomong-ngomong senam di pantai. Senam di pantai sekali-kali, biasanya itu di wilayah desaan atau di kampung. Nyamen, Pak. Sekarang sekali-kali ke pantai, lihat suasana yang itu. Ibu-ibu ini, Bapak ini emang tiap minggu senam atau bagaimana? Kalau senam seminggu bisa 4 kali, 5 kali itu di masing-masing ya, di kampung gitu. Sesuai jadwal yang udah diatur sama Ajeng Club. Ya ini kaum Pak Pelangkot ya begini keadaannya. Ini ya kaum saya ini juga lagi ngontrol ini. Kebetulan nanti mau ada ulang tahun Lugas TV yang kedua itu adanya di Cafe One Dollar. Kemarin sudah kami sebar bagi-bagi sembako via sosial. Nanti memperjalankan rombongan Fortuny, perkumpulan tunanetra Cilegon kurang lebih 40 orang itu mau naik kapal yang paling bagus menyeberang Merak Bakahuni biar melihat keindahan. Jadi ya begitu kegiatan kami hari-hanya besok. Dan untuk mbak-mbaknya ini ngomong-ngomong ini senam ini udah lama instruktur ya? Udah hampir 7 tahunan. Apa namanya itu sanggarnya? Ajeng. Terus kegiatan mbak-mbak ini udah banyak? Mungkin keliling-keliling kampung atau apa gitu? Keliling, ngamen tiap sore. Kampung, sekali-kali pagi, untuk senam asal. Sabtu ada pagi, satu minggu ada pagi. Jumat ya, kalau Senin ya bisa pagi. Memang kalau instruktur ini saya lihat tak pelanggan tidak nih ya, segel-segel badannya ya. Jadi pokoknya bohai ya Pak. Iya, instruktur ini memang begini maksudnya. Jangan dilihat remeh. Siapa yang menyehatkan ibu-ibu itu? Kalau enggak mbak-mbak ini loh ya. Nah, disuruh senang jajat mani rohani loh ya. Tapi ngomong-ngomong instruktur ini juga sering kalau ada perusahaan apa suka? Suka masih di SP ada tenaris suasana. Iya tapi semenjak corona lagi ini pada masih pada libur. Kalau corona libur terus syarat-syaratnya apa Mbak, kalau misalkan perusahaan mau untuk karyawannya mau senam itu syarat-syaratnya bagaimana? Syaratnya ya tinggal kasih amplop. Bukan daftar dulu apa itu mau ya, tinggal calling aja kalau bisa ya kita. Kalau yang nggak bisa juga. Terus untuk ibu-ibu yang perkampungan gimana caranya? Apa minimal harus 10 orang, minimal 20 orang? Baru iya, orang mau bisa lebih. Bisa lebih, karena ada 30 orang. Rumahnya ibu-ibu kan. Coba jelaskannya jangan ke saya, ke sana tuh biar sahabat tugas ibu tahu. Caranya gimana kalau warga? Oh iya, jadi setiap sore itu diadain senam di setiap kampung yang ganti-ganti instruktur ya. Ada lokasi yang rolling, ada lokasi yang permanen juga. Per datang bayar Rp10.000, badan sehat, body seksi, kayak kita-kita penting awet muda dan awet muda yang juga. Penting datang ke tempat senam itu dalam keadaan sehat Pak. Sehat itu dong, sehat jiwa dan raga. Jadi itu untuk warga di kampung-kampung. Kalau untuk perusahaan apakah sama 10.000 sehat atau bagaimana? Jelaskan bagi perusahaan biar tahu. Kita ada anggaran dari perusahaannya sendiri gitu. Sudah ada anggaran tertentu sudah dari anggaran tertentu dari perusahaannya. Mau ada orang sedikit apa banyak itu udah sudah ada anggaran dari sana gitu. Mau orang 5 kalau gitu. Oh gitu, mau 5 orang pun bisa. Bisa. Kalau di apa namanya? Kalau di perusahaan begitu. Yang penting udah harganya penting udah datang, kita datang dibayar mau ada orang mau enggak. Oh gitu. Nah, terus itu kalau mau berikut senam gitu apa harus punya seragam mereka atau bebas? Bebas.
bebas. Paling yang penting itu ya DC aja. Kita biasanya nonton DC. DC hari ini merah hitam gitu. Yang penting yang nggak punya aja. Bebas. Putih hitam semua. Tapi kalau nggak punya bebas. Nggak mesti harus ragam. Biasanya orang sih, oh ngapain sih harus pakai DC kan ya, tuh senam. Yang penting sehatnya aja dulu. Yang penting kita datang buat senam sehat. Ya, yeah. Terus ini Mbak Instruktur, Pak Belangkon mau nanya. Iya, begini loh Mbak Instruktur, kalau zaman Pak Belangkon sekolah SD itu kan senam itu juga agar ya. Tapi kan musiknya sama, gerakannya sama. Ini Pak Belangkon klasik sekarang kok, senam itu kok lagunya kayak lagu diskotik gitu. Ini atau tren atau bagaimana? Coba dijelaskan. Ya, itu ngikutin tren ya Pak. Kalau buat Ajeng sendiri sih, kalau ada lagu yang tren di TikTok apa-apa, itu kita cepet-cepet ngikutin. Jadi biar member nggak bosan Pak. Itu buat hiburan aja. Jadi kalau senam kita itu ada senam baku, pemanasan. Kedua masuk ke inti aerobik. Ada nanti pembentukan BL yang jepit-jepit ya buat ibu-ibu yang udah punya anak biar pada rapet, biar pada singset maksudnya perutnya. Terus habis itu baru ke senam kreasi hiburan kayak dangdut gitu. Kayak lagu DJ-DJ gitu. Dangdut baru pendinginan gitu. Jadi gitu sahabat tugas TV. Rupanya supaya enggak jemu si anggota apa anggota senam. Terus tadi dengar sendiri toh ya ada bla 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 sampai aerobik supaya singset, seksi. Bahkan sama ada yang sedikit ekstrim Pak Belangkon nih sampai kerapet-kerapet ini maksudnya apa? Jadi tapi jangan dirapetin sekali kan bapaknya. Bapaknya senang Pak. Bapaknya senang. Oh begitu ya. Kalau senang senang. Banyak manfaatnya senam ini. Kan buat suami juga Pak. Iya. Biasanya kalau senam itu yang ditunggu pas BL-nya Pak, pas BL. Model yang duitnya itu. Buat rumah tangga juga. Jadi buat bapak-bapak yang masih punya istri, mohon diizinkan istrinya buat senam, biar sehat. Biar singset, biar rapet, gitu. Gerakan belnya mulut. Oh, iya. Nah ini Mbak, Masnya, terima kasih sudah mampir ke Tahun Pak Belangkon. Ini yang terakhir nih, coba sampaikan saran-saran buat sahabat juga TV deh. Pesan dan saran-sarannya, silakan. Dan dari saya ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota, untuk menciptakan sebanyak-banyaknya tempat lari wisata, sarana-sarana insya Allah akan didukung sama Wali Kota. Untuk di wilayah sini, yang di lokasi Pak Belangkon, mungkin perlu ditambah ini arena tempat bermain anak-anak, seperti ayunan atau panjat, sekaligus buat olahraga anak-anak itu. Mungkin itu aja Pak. Silakan Mbaknya, pesan dan caranya. Kalau dari saya, buat ibu-ibu, ayo gabung senam. Dengan uang 10.000 kita bisa sehat, jasmani dan rohani. Yang penting sehat dulu ya kalau mau senam. Ya kita cukup. Ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak boleh gabung sama Ajeng Club. Setiap sore keliling ya, boleh dicatat nanti nomor teleponnya kalau butuh pemandu senam. Hubungi ya. Nomor HP-nya di sini. Hubungi nomor HP-nya di sini ini, di bawah ini. Ya. Oke, terima kasih bersama Ajeng Club dari Cilegon. Oke, mungkin ada yel-yel dari Ajeng Club. Sehat-sehat bersama Ajeng Club. Bonusnya langsing. Cilegon mantap. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan sama-sama perbincangan dengan Ajeng Club Institut Senam. Mungkin dari Pak Belangkon hanya menangkap beberapa benang merah di sini. Buat para suami, jangan ragu-ragu izinkan para istri untuk senam, sehatkan badan, jiwa dan raga. Hanya dengan 10.000 menimbulkan kebahagiaan yang sangat buat suami juga. Sampai jumpa di season yang akan datang.